Yang pertama sekali kita kena agree macam mana kita ukur kemiskinan tu. So di Malaysia ni kita masih menggunakan kaedah yang lama, iaitu mengukur ikut income. So bila kita ukur ikut income semata-mata, ada orang yang walaupun dia lepas income threshold tu, dia tidak lagi berada di bawah paras mungkin B40, tapi dia ada situasi yang menyebabkan dia memang hidup lebih teruk mungkin daripada kebanyakan B40. Contoh dalam konteks kita tempat tinggal yang pertama, yang paling basic lah, yang paling simple. Mungkin dia tinggal di bandar, walaupun gaji isi rumah dia RM4,000, tapi dengan jumlah anak 4 orang, tinggal di bandar dengan kenderaan ulang-alik kerja, sangat tidak cukup untuk survive, dan memang itu kita panggil urban poverty lah. Kalau berbanding dengan orang yang duduk di kawasan peladangan, peternakan, mungkin RM4,000 isi rumah tu dah T20 lah tu di kampung dia tu. So bila dua-dua ni subject to the same measurement, semua mereka ni diukur sama dan diberikan bantuan mengikut kadar tu, dia sangat tidak adil lah kepada golongan yang sebenarnya lebih tinggi struggle dia. Dalam konteks kita tengok contoh paras gaji minimum, poverty line income, pendapatan garis kemiskinan, memang berbeza ikut negeri. Tapi bila kerajaan memberikan bantuan secara umum kan, dia dalam angka yang sama, dia tidak mengikut konteks hang tinggal mana, anak hang berapa, ada yang OKU ataupun tidak, ada yang menjaga ibu ayah yang sudah tua, sudah uzur. Semua factors tu mungkin lebih detail kalau pergi kepada zakat lah. Tapi yang menjadi ukuran pertama itu adalah pendapatan. So contohnya bila kita bagi bantuan kepada orang yang mungkin RM4,000 income household, orang tak boleh nak brain kenapa nak kena bantu dia, income dia RM4,000 lebih kot. Itu faktor-faktor yang memang agak susah, tapi negara-negara maju dah ke arah yang lebih multidimensional. Mereka ukur ikut berapa ramai dalam family tu yang mendapat pendidikan, berapa akses internet yang ada dalam family tu. So ada papers yang ditulis oleh Khazanah Research Institute yang study balik macam mana kita ukur, dan dia kata kita ada usaha untuk buat pengukuran secara multidimensional poverty index. Kita mengukur kemiskinan dengan banyak faktor, tapi kita punya cara ukur tu sudah lapuk lah. Contohnya kalau dalam family tu ada 6 orang, satu orang pernah habis sekolah sampai darjah 6, dianggap family tu educated. So itu benda-benda yang mungkin tak make sense lah. Ataupun satu orang tu ada telefon, dia boleh berkomunikasi, tak kira telefon tu smartphone ataupun bukan, dah sudah dikira dia ada akses kepada telekomunikasi. So ada beberapa measurement yang kita kena update. Kalau multidimensional index tu, tak ingat exactly ada berapa, 8 atau 10 factors yang akan diukur. So sebab tu bila wakil daripada United Nations datang ke Malaysia, dia kata oh, Malaysia letakkan kadar kemiskinan 1.berapa% waktu tu. Dan bila dia datang, dia tengok sendiri dalam konteks lapangan, dia tengok sanitation, air, dia tengok macam mana perumahan orang yang tinggal dalam kategori pendapatan rendah. Dia kata impossible amount ni reflect the reality, sebab cara ukur tu berbeza. So cara ukur tu akan membuka mata kita untuk tengok dengan lebih luas bahawa kemiskinan itu bukan hanya soal duit, bukan hanya soal income, tapi adalah keadaan, tempat tinggal, kemudahan-kemudahan yang ada untuk anak-anak pergi ke sekolah. Contohnya saya beritahu, kita tengok kat Twitter, dekat Instagram, budak-budak lintas jambatan pergi sekolah dekat Sabah. Tapi kalau kita pergi tengok dekat rumah dia, barangkali dia tak ada masalah makanan, dia tak ada food insecurity, makanan dia cukup, rumah dia selesa, besar, tanah luas, lagi besar daripada apartmen kita di Cyberjaya mungkin. Tapi dia ada masalah kemiskinan sebab akses dia kepada sekolah tu sangat berbahaya dan tidak memberikan dia hak, sebagai hak minimum dia untuk pergi dapatkan pendidikan.